keluhan yang ada pada kami dan sejarawan itu berkisar antara daerah terik keringat sampai ke hutan atau alas kalau nggak salah itu tadi sampai Gunung Anjas Moro. Dan di manakah masyarakat itu didirikan? Masih juga beberapa versi yang mengakui atau mengklaim bahwa masyarakat itu di Trawulan, masyarakat itu di perbatasan antara Kediri dan Malang, masyarakat itu di wilayah Sidoarjo atau di sini. Beberapa temuan dari teman-teman atau para ahli mengatakan kalau sesuai dengan tuntutan kitab yang Kertagama Pararaton. Pararaton itu Majapahit wiritan atau Majapahit awal itu dibuka di alas trik, di mana alas trik itu terletak di antara suasunya atau di delta selatan. Beberapa temuan itu mengadu pada sedikit demi sedikit ada yang menguatkan temuan-temuan itu bahwa alat itu memang di bocor. Pada waktu itu namanya kan bukan Majapahit waktu benar-benar yang seperti ini pastinya ada bangunan yang lebih besar pintunya aja sebesar itu apalagi bangunan apalagi pendoponya diawali dengan ditemukan benda itu warga beserta pemerintah desa sepakat membuat museum desa yang menampung beberapa artefak benda-benda budaya yang tercecer baik di area persawahan, pekarangan warga ataupun di pinggir-pinggir sungai. Ini benar-benar tercecer banyak. Tangan lihat. Untuk pasturan.
khawatir dam itu biasanya ada gunungnya. Jadi untuk sirkulasi air, campuran namanya untuk mandi atau apa. Ini namanya bibisan. Itu fungsinya dulu buat apa, Pak? Cuma nak diam, teman.